Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Dalam pertemuan yang mulia dan barokah ini, kita mari kita mengkaji kembali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan kota Tarim, ya, negara Yaman dan lain sebagainya yang di dalam mengaji kitab maka nanti Tarim indal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qail, telah mengatakan seseorang Tarimun Tarim rumha wala tabghi biha badalan wa'kif 'alayha wala takhshad darurati. Tarim rumha, ya, kota Tarim, inginlah kau pergi ke kota Tarim, menjadi penduduk Tarim, berziarah ke kota Tarim, menimba ilmu di kota Tarim. Rumha, inginkanlah kota Tarim. Wala tabghi biha badala, janganlah kau menginginkan selain kota Tarim pengganti. Lebih, kalau ditanya kita, lebih suka mana, kota Indonesia, negara Indonesia, ya, apa kota Tarim? Jawaban kita apa? Menurut perkataan seorang wali yang disebutkan dalam kitab ini, milih mana, Tarim apa Indonesia? Milih Tarim. Ya, seorang kota ilmu, kota wali, kota para aulia wa salihin. La tabghi biha badala, janganlah kau menginginkan selain kota Tarim untuk pengganti tempat untuk kau duduk dan tinggal di tempat tersebut. Waqif 'alaiha, itikaflah kau di kota Tarim. Jadi kalau bisa tinggal di sana, masya Allah, punya kerjaan, ya, punya pekerjaan, punya penghasilan di sana, tinggal di sana enak. Sulit kita mengingat-ingat dunia. Tidak ada fitnah sama sekali. Enak Tarim itu, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Mau sepeda motor, mau pakai mobil lah, pakai buat SIM, ruwet Indonesia, ya. Pakai SIM, pakai ini, ruwet. Ya, enggak ada apa namanya? Lampu merah, lampu hijau tok, guys. Enggak pakai antri. Aspalan masya Allah, jalannya itu enak, enggak kayak dulu. Ya, enggak kayak dulu. Jadi enggak pakai antri ataupun macet, tidak ada cerita Tarim seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada, enak hidupnya. Ya. Insya Allah kita mendapatkan, walaupun kita tinggal di Indonesia, kita dapatkan barokah dari Tarim. Waqif 'alaiha, itikaf langkau di kota Tarim. Wala takhshad darurati, janganlah kau ketakutan dalam keadaan darurat. Jangan takut ada apa-apa. Dikatakan oleh salah satu awal wali Tarim, yaitu Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Abahnya Abdullah bin Syahab yang sudah meninggal. Abdullah bin Muhammad. Habib Muhammad ini termasuk seseorang pada masa hidupnya yang megang Tarim, ketuanya Aulia Tarim, para habaib Sada Alawiyin ketika zamannya beliau Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, beliau mengatakan Tarim walau adras syarim, maknanya apa? Tetaplah tinggal di kota Tarim, janganlah kau pergi dari kota Tarim walaupun fi adras syarim, dari genggamannya syarim. Syarim kalau dalam bahasa amiahnya, bahasa Tarimnya itu, syarim itu adalah gergaji, tahu gergaji ya, buat motong kayu dan lain sebagainya. Walaupun kau mendapatkan kesulitan, kau mendapatkan cobaan, tapi kau di kota Tarim cukup, suatu kemuliaan kau berada di kota Tarim walaupun dalam keadaan darurat, walaupun dalam bencana, walaupun ada cobaan. Wala takhshad darurati, seperti yang dikatakan oleh seorang wali di kitab ini. Wa qala aidan, disebutkan juga oleh salah seorang wali, min Tarimil khair la barihat fi amanillahi khairi wali. Dari kota Tarim sungguh tidaklah masuk waktu siang, waktu malam, waktu sore, waktu pagi kecuali dalam aman ataupun perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kota Tarimlah terdapat banyak sekali wali-wali Allah, barokah-barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Walillah Habib Abdullah bin Husain bin Faqi qasaid katsira fi Tarim, shufu diwanuh, kata Ibnu Ali bin Syahab. Ya. Karena untuk Habib itu ada di Tarim namanya Habib, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Beliau telah meninggal dunia kira-kira wallahu alam, kira-kira 150 tahun yang lalu. Habib Abdullah bin Husain bin Faqih itu termasuk wali faqih, ya, sangat menonjol dalam ilmu fikihnya. Abdullah bin Husain, Habib Abdullah bin Husain bin faqih. Ya, Al Habib Saibul Bughyah, Al Habib Muhammad Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur di kitabnya Bughyatul Mustarsyidin sering menukil kalamnya, fatwanya, pemikirannya Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Nah, beliau mempunyai diwan. Diwan itu kalau dalam bahasa ilmu salafnya, ya, diwan itu kumpulan qasidah-qasidah. Namanya diwan. Diwanul Haddad, kumpulan qasidahnya Imam Haddad
Haddad, Diwan al-Idrus, Diwan Syekh Abi Bakar bin Salim. Nah, beliau mempunyai diwan. Nah, dalam diwannya beliau dikarang oleh beliau sebagai syair-syair ini, banyak beliau memuji kota Tarim. Ya, termasuk sedikit dari pujiannya Habib Abdullah bin Rasulullah bagi kota Tarim apa? In tadkhul Tarim tu'tal muna wal bisyarah yal muqaddam wa sadah Tarim. Kalaupun kata beliau, kalaupun kau masuk ke kota Tarim, tu'tal muna wa ziyarah, kau akan bakal mendapatkan angan-anganmu dan kabar gembira dari Allah, dari para wali, dari makam-makam yang kau ziarahi. In tadkhul Tarim, kalaupun kau masuk, hanya masuk ke kota Tarim. Gimana kalau engkau penduduk Tarim? Wong banyak teman-teman kita tinggal di kota Tarim. Orang Indonesia, orang Malang, orang Surabaya, banyak sekali tinggal di sana. Punya istri di sana, punya anak di sana, belajar di sana, kerja di sana banyak. Ya, banyak. Kalau hanya cuma masuk, sudah dapat apa yang kita inginkan dan apa bicara dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau penduduk Tarim ziarah ke kota Tarim, pernah nginep di kota Tarim, ya, cinta sama orang Tarim, masya Allah, masuk aja dapat seperti ini, apalagi kalau sering ziarah dan lain sebagainya. Majal Mugaddam wasadah Tarim, kita bertawassul, kata beliau, kita bertawassul kepada Al-Mugaddam. Al-Mugaddam, ya, kita kalau membaca kitab-kitab seperti kalamnya Habib Ali bin Syahab seperti ini yang membahas kota Tarim, kalau kita mendengarkan Faqih Mugaddam, Al-Mugaddam, itu maknanya siapa? Saya Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, yaitu adalah julukan beliau Al-Faqih Al-Mugaddam. Kenapa dijuluki Faqih Mugaddam? Karena beliau sangat fikih, ya, ilmu fikihnya sangat mumpuni, sangat menonjol. Wal-Mugaddam, yukaddam ala jami' agranih, dia mengungguli semua teman-temannya dalam segala hal, ya. Tapi lebih menonjol kefaqihan beliau, Al-Faqih Al-Mugaddam, orang ahli fikih yang didepankan. Jadi tidaklah ada dari teman-teman beliau yang mengungguli beliau. Al-Mugaddam, beliau didepankan. Faqih Mugaddam Muhammad, dihafalkan nama-namanya, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau yang mencetus atau membangun thariqah Bani Alawi yang kita jalani ini. Iwasadah dari dan semua sayyid-sayyid para habaib yang di kota Tarim. Habib Ali bin Syahab menukil dari kalamnya Habib Ali Al-Habsyi. Qala Habib Ali Al-Habsyi, "Law ra'ait ana bi Tarim amkuth syahr wa ana masrur, fa kayf antum tamshun fi azikatiha?" Kata Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang kitab Sindut Turar, Maulid Sindut Turar. Beliau ketika ziarah ke kota Tarim, beliau mengatakan kepada orang ahlu Tarim, mengatakan apa? Kalaupun ana tinggal di kota Tarim syahr, sebulan, dua bulan, berapa bulan, ya, berapa hari, apa, yakni waktu yang singkat, ana masrur, ana sudah bahagia, sangat bangga, ya, sangat mulia diriku, aku bisa tinggal walaupun sehari, walaupun seminggu, walaupun satu bulan, akan tapi di kota Tarim. Fa kaif antum tamshun fi azikati, ya, bagaimana engkau wahai ahli Tarim, kau jalan di gang-gangnya, di jalan-jalannya kota Tarim, antum lebih mulia, antum lebih bisa, lebih bangga, antum lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena antum telah menjalani jalan-jalan di kota Tarim, gang-gang kota Tarim, dusun-dusun kota Tarim. Kata Habib Ali Al-Habsyi, beliau di kota Siwun, sangat memuliakan kota Tarim. Lamma taqala al-maghribi, kata Habib Ali Al-Habsyi, sahib rihlah ila Tarim wa ara rijala qal haula ashbah bil malaika. Ada ini cerita Habib Ali Al-Habsyi menyebutkan cerita, ada dulu ketika zamannya Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran, dulu ya cucunya Habib Abdurrahman As-Sakran, pertama habaib dari Bani Alawi yang dijuluki Al-Idrus. Tidaklah ada habaib yang berbangsa Al-Idrus kecuali kembalinya ke beliau, habib siapa namanya, Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sakran, apa tadi, Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman. Nah, ini beliau ketika zamannya beliau ada dari orang dari Maroko, orang dari Maghrib, ya, ziarah ke kota Tarim. Ya, beliau melihat para wali di Tarim, para orang soleh yang di Tarim, cuma kira-kira mungkin seminggu disebutkan dalam kitabnya itu. Kemudian pulang ke Maghrib dan menulis wasiat, menceritakan apa yang telah disaksikan oleh beliau ketika beliau ziarah ke kota Tarim. Kemudian menganjurkan anaknya untuk ziarah ke kota Tarim. Singkat cerita, ada kitab khusus kita punya di rumah,
rihlatul maghribi, rihlahnya ya orang dari maghrib. Kitabnya tidak tebal, tipis, menceritakan apa saja yang disaksikan oleh beliau di kota ta. Sangat banyak cerita dan faedah-faedah di kitab tersebut. Nah, Ibnu Habsyi menukil sedikit dari kalamnya ini, di kitab ini. Lama dakhala al-maghrib sahibir rihlah, ketika orang dari Maroko masuk ke kota Tarim, ya, wa ara rijalaha, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang seorang yang dari Maroko tersebut wali-wali di kota Tarim. Ya. Kal orang maghribi tadi mengatakan huha ula asbah bil malaika. Mereka ini sangat menyerupai, hampir seperti malaikat. Malaikat itu kita mengetahui, apakah mereka bisa berdosa? Tidak. Tidaklah mereka itu berdosa. Malaikat layak sunallah ma'amarohum wa'if'aluna ma'yu'marun. Para malaikat tidak pernah maksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Nah, orang yang dari maghrib ya, ketika masuk kota Tarim, melihat istiqomahnya orang Tarim, ibadahnya orang Tarim, keilmuannya orang Tarim, akhlak tata krama sopan santunnya orang Tarim kepada yang keluar dari Tarim seperti tamu-tamu itu, ya, ada disebutkan di kitabnya itu. Sangat mulia, beliau mengatakan haula asbah bil malaika, para ahli Tarim, habaib Tarim, para wali Tarim itu menyerupai, begitu saking masya Allahnya ya dalam ibadah dan lain sebagainya, seakan-akan mereka malaikat. Ya, sebagian para aulia Tarim mengatakan la hum afdal min malaika. Ya, para aulia Tarim lebih afdal, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu ya dalam ilmu tauhid antum belajar. Kalau malaikat, jadi iman itu dibagi menjadi tiga. Ya, dalam permasalahan nambah dan kurangnya itu dibagi menjadi tiga. Ada yang yazid wala yanqus, menambah dan tidak berkurang. Itu imannya siapa? Imannya para nabi dan rasul, nambah terus rek. Masya Allah, imannya nambah terus, tidak pernah berkurang. Para nabi, masya Allah, para rasul. Derajat yang kedua adalah imannya para malaikat. La yazid wala yanqus, tidak nambah dan tidak kurang, tetap standar. Tidak nambah, tidak kurang. Wis gitu wis. Masya Allah. Hakata. Dan derajat yang ketiga kita semua, jin dan manusia. Yazid wa yanqus. Bisa menambah, bisa berkurang. Bisa bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berkurang karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Nah, para aulia Tarim lebih afdal daripada malaikat. Kenapa? Karena iman mereka terus bertambah. Padahal mereka itu manusia, ya, terus bertambah, tidak pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Imannya itu terus menambah, masya Allah. Ya, tidak pernah malas dalam ibadah, masya Allah. Keilmuannya, semangat beliau dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Padahal mereka itu manusia, mempunyai syahwat, mempunyai nafsu dan lain sebagainya. Tidak bebas dari dunia dan tidak bebas dari syaitan. Mereka mujahadatun nafas, jihadun nafas, mengorbankan jiwa diri mereka hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangannya manusia lebih besar. Kalau malaikat tidak ada tantangan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu. Tidak mempunyai syahwat, tidak mempunyai nafsu, tidak bisa digoda oleh syaitan, tidak mempunyai dunia dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia, tantangannya banyak. Mau ke kanan ada dunia, ke kiri ada setan, ke depan ada nafsu kita, ke belakang ada masalah semua. Kanan, kiri, kita, depan, belakang, atas, bawah, semua masalah. Ya, nafsu dan lain sebagainya. Mereka bisa mujahadatun nafas, bisa menghinakan diri mereka, maka mereka lebih afdal daripada malaikat. Imam Maghribi mengatakan mereka menyerupai malaikat. La hum afdal minal malaika, lebih mulia daripada malaikat dengan makna yang sudah kita sebutkan. Qala Habib Ali. Habib Ali mengatakan walau araf haqiqatuhum laqatu anhu annahum a'dham minal malaika. Kalaupun Sayyidul Maghribi tadi, orang Maroko tadi, mengetahui hakikatnya, faktanya orang Tarim, pasti mengatakan mereka itu lebih afdal daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Amal malaika kuduhum maksumin, kata Habib Ali. Wah, para malaikat telah dijauhkan dari kemaksiatan, tidak pernah dosa, tidak pernah melakukan salah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada malaikat itu banyak sekali para malaikat. Yang wajib kita ketahui hanya 10. Ya, hanya 10 yang kita ketahui. Akan tetapi malaikat itu banyak sekali. Ya, sampai paling cukup kita mengetahui kebanyakannya para malaikat itu setiap hari
di Ka'bah. Ka'bah ya, insya Allah kita haji sama umroh ya, amin ya rabbal alamin. Di Ka'bah itu lurus terus ada Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 6.000 dari malaikat dan tidak keluar. Setiap hari, hitungan. Mulai Nabi Adam sampai kiamat 6.000 ping piro, enggak tahu kita. Ya, banyak malaikat itu. Banyak maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Diciptakan hanya untuk ibadah. Dari para malaikat ada yang dari Nabi diciptakan sampai hari kiamat sholat hanya berdiri ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang rukuk dari awal diciptakan sampai kiamat nanti rukuk. Rukuk tak wis. Mereka tidak punya mempunyai capek, tidak mempunyai rasa malas dan lain sebagainya. Disuruh kuat rukuk. Kalau kita disuruh sholat duha dua rakaat sih tukaran sih ambil di apa diri kita. Singko aja sembahyang duha. Oh, ya apa sih? Harus semangat. Ya, nah gitu. Bangun malam. Duh, enakan tidur. Lah, bangun malam harus semangat. Ya kita lawan nafsu kita. Nah, para malaikat mudah di mereka ibadah karena enggak punya nafsu. Ada dari mereka sujud enggak sampai hari kiamat. Mereka mengatakan apa? Walaupun dalam ibadah yang sangat mulia dan sangat sempurna, ya Rabb, ma'arafna haqqa ma'rifatik wala abadna haqqa ibadatik. Ya Allah, keadaan mereka seperti itu. Ibadah yang sudah saya sebutkan. Ya Allah, kita tidak mengenalimu dengan hakikat fakta, hakikat mengenal kepadamu ya Allah. Padahal mereka seperti itu. Dan sungguh kita tidak menyembah kepadamu ya Allah seperti sehakikat sebetul-betulnya ibadah mereka seperti itu. Dan para aulia Allah lebih mulia daripada mereka. Kata Ibnu Habsyi, katanya Ibnu Habsyi. Nah, insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membahas manaqib mereka, cara kehidupan mereka. Insyaallah dimuliakan kita dengan dikumpulkan bersama mereka di dunia wal barzakh wal akhirah. Wajma'na bihim fi dari karamatin ghairi sabiqati adzab bala itab bala fitnah wala hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.